tanggal 5 yang kita rasakan. Jadi kadang-kadang kita menerima kenyataan tanpa disyukuri, berubah menjadi para pendatang. Di mana kita syukuri dan sebaiknya ini rezeki kita, ini yang kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Lima tadi kalau kita syukuri lagi, dihayati lagi, dia berubah menjadi berkah. Di harta, uang, pendapatan yang kita syukuri lagi berubah menjadi berkah. Berkah itu artinya adalah bermanfaat bagi yang lain. Nanti berkah jadi mimpi yang orang terimu itu, pendapatan yang orang dapatkan itu, harta yang dapatkan itu mudah-mudahan berubah menjadi berkah, bermanfaat bagi yang lain. Tidak selesai kita yang kita dapatkan. Jadi bagaimana cara disyukuri itu terserah pada Bapak Ibu menerjemahkan memahaminya, apakah berupa sedekah, zakat atau apa, menunjukkan sempurna semua terserah pada Bapak Ibu bagaimana memahami fungsi-fungsinya, apa yang kita perbaiki, apa yang kita lakukan itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan yang baik dan sukses. Sekian, terima kasih atas pelajaran ini dan mari kita maju terus agar atau di sesi malam hari yang merupakan baru ini dapat berjalan yang baik dalam rangka menciptakan pasaran dan sesuai kebutuhan. Demikian, terima kasih lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol secara simbolis dan kepada perwakilan kami silakan untuk mengambil tempat. Baik, disilakan kepada Bapak Samsir dan Bapak Safrizal Amin, kami silakan untuk dapat mengambil tempat. Baik, kami silakan kepada Bapak Samsir, kami silakan untuk dapat mengambil tempat. Dan kami mohonkan kesediaan dari asisten satu bidang pemerintahan untuk dapat menyerahkan secara simbolis dan didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Panjang. Dan Bapak Ibu undangan dari provinsi, kami silakan untuk dapat mendampingi penyerahan secara simbolis. Tidak sekali, tapi waktu itu ada. Iya, kan lalu kali. Iya, kan ini ada. Baik, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis dari Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan kepada Bapak Samsir. Baik, tanah yang diganti senilai 6.984.260.000 rupiah. Baik, terima kasih. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama. Dan selanjutnya, setelah ini kepada Bapak Safrizal Amin, kami silakan untuk dapat mengambil tempat. Silakan kepada Bapak Safrizal Amin. Baik, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan ganti kerugian yang akan diserahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Baik Bapak Ibu, tengah kita saksikan bersama penyerahan ganti kerugian yang akan diserahkan oleh Bapak Gatot Teja Pratama, APDKMM, untuk Bapak Safrizal Amin senilai 3.410.647.000 rupiah. Baik, dan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Disilakan kepada Bapak Samsir untuk dapat bergabung untuk pelaksanaan sesi foto bersama. Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita bersama. Semoga dana ganti kerugian ini menjadi manfaat yang besar. Baik, kami silakan kepada perwakilan dari BRI dan segenap unsur Forkopimda untuk dapat bergabung, serta camat dan wali nagari untuk dapat bergabung untuk foto bersama.
Baik, selanjutnya kami undang juga dari perwakilan BRI untuk dapat bergabung untuk sesi foto bersama. Baik, kami undang juga Bapak Darmansyah dan Ibu Yen, silakan untuk dapat bergabung. Baik, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan 3, 2, 1. Baik, izin Bapak, gaya semangat. Baik, silakan 3, 2, 1. Baik, silakan dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk sesi foto bersama selesai, kami silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sesi foto bersama tadi, maka selesai pula rangkaian acara pembukaan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.